Saya kan sebenarnya sebelum berpasangan kan tidak terlalu akrab sama beliau, karena beliau di Kutim, saya sama. Saya banyak dengar tentang beliau dengan segala positif negatifnya. Ternyata setelah 5 tahun, selama jadi gubernur, rupanya kepribadian beliau luar biasa. Dia sangat empati sama orang. Kemudian tidak pernah marah sama saya, tidak pernah cemburu, tidak pernah berkata kasar. Saya teliti tidak hanya kepada saya, kepada seluruh bawah, eselon 2, 3. Saya silakan tanya ASN, tidak ada yang pernah dimarahi juga. Ada suatu hal yang sangat berkesan buat Bapak? Itulah saya kira yang paling berkesan. Kalau kita sebagai wakil, jangankan dimarahi, sering dimarahi, sekali saja dimarahi itu kadang-kadang bisa membekaskan. Sama sekali tidak. Bahkan kalau saya sakit, dia datang ke rumah saya. Pernah saya mau pergi ke luar negeri, dia mendatangi saya, minta izin. Kesannya seperti kakak adik berarti, Pak? Ya, kira-kira. Istri saya mau operasi, padahal nggak jadi, dia tanya bagaimana hasil operasi. Ibu saya suatu sebelum meninggal, ibu mertua, di rumah sakit, tiba-tiba nelpon. Hanya ingin menanyakan bagaimana kabar ibu mertua.